untuk hari kedua ini saya pasang, gue pro di sini. Salah, berani ya. Semoga tidak ada kendala apa-apa dengan GoPro atau adaptor ini dan bisa nge-record saat balapan. Hari kedua, semoga nggak hujan juga seperti kemarin hari pertama. Hujan pagi terus cerah gitu. Cuacanya enak. Oke, kita pit stop 1 Desa Baha arah Mengwi, tapi lewat dalam bukan lewat jalan utama. Kamera juga itu 360 nampaknya ini. Dari Malaysia? Dari Malaysia. Oke. Okay. Malaysianya mana? Johor Bahru. Oh, Johor Bahru. Oke, oke, oke. Wah, ini latihannya kemana nih kalau dari Johor Bahru ini? Ya, ke Harbour aja lah. Genting jauh, Genting. Oh, Genting jauh. Jauh ya. Oke. Okay. Kemarin ini di depan ini yang saya tahu. Biasa. Semangat lagi hari ini. Itu. Saya dapat 2. Ini adalah satu momen saya sih, gimana caranya saya bisa ngidupin kamera sambil balapan. Dan sebenarnya tadi pas flying start itu udah sambil cengengesan gitu ya. Karena masih hitungannya masih flat dan kita mikirnya, oh ini tracknya juga panjang gitu loh. Gak kayak kita biasa main di Jawa gitu, di bawah 20 kilo, misalnya belasan kilo aja gitu ya. Ini masih hitungannya di atas 20 kilo, kurang lebih 25-30 kilo. Jadi kita mikir gimana caranya ngatur strategi, atur nafas dan atur tenaga supaya jangan kehabisan dulu gitu. Nah, akhirnya seperti ini saya tarik-tarikan dengan Mas Eno.
posisi di 2 dan 3. Nah, kesempatan-kesempatan, dan itu saya coba gimana caranya supaya bisa lari sendiri. Sebenarnya ini bermanfaat banget pas rute rolling, karena turunannya lumayan curam. Begitu habis turunan langsung nanjak lagi rolling gitu ya, rolling jembatan, karena di saat itu bisa ninggal Mas Eno waktu itu. Tapi kekejar lagi karena pit stop 2. Nah, lanjut lagi di area pasar kelas 3 km sebelum finish di Sidi Beci sebelum Jatiluwih. Sinilah saya kabur lagi, saya kabur, saya breakaway lagi. Gimana caranya Mas Eno supaya nggak bisa nempel? Tapi Mas Eno bisa ngikutin intervalnya. Kurang lebih berlangsung 30 detik, panjang juga di sini. Lari 30, gradien 4%, 5% gitu ya. Ditahan terus gitu. Tapi ketangkep juga. Akhirnya saya pelankan dan kita tunggu di garis finish. Sama ya tadi wah selamat keren banget ya. Apa lagi dari di rekaman, ada kali ini bawa GoPro jadi pas on tadi kamera abes ditutupin patwal pas sprint bareng Mas Eno. Cara yang tepat ambil kanan, dia saya pas di depan langsung ambil kiri, patwal bejo, di depan bejo. Saya ya lagi menang bejo. Dua kali pengen bejo. Menang dua kali bejo ya. Memang Bejo itu ngalahin kepintaran. Nih, luar biasa. Ini yang luar biasa ini tadi trouble. Tadi ada di vlog rekan saya trouble. Dan di pit stop 2 nyusul, luar biasa. Kerja sendiri. Ini good job banget hari kedua, dan besok last day. Klasmen masih sama. Kita enggak tahu besok, karena besok ini kalau diprediksi flatnya udah start, dan kalau di brosur itu flying start, tapi kita nggak tahu ya, karena itu panitia yang kasih tahu nanti. Kita harus tanya sebenarnya besok ini pit stop kita lewatin atau enggak, karena banyak flatnya dan kemudian rolling rute selatan plastik gitu. Oke, kita break habis ini makan lagi. Sekarang jam berapa nih? Jam 9 ya. Mana? Dia bikin onar. Bikin onar itu. Dia bikin onar. Sama Malaysia juga. Sini, Indonesia. Sini, oh iya. Dia tahu jalan, sebab itu dia kasih tetap dulu. Break away pertama dia. Good job, mantap, mantap. Ini bikin onar ini. Aman tapi, aman. Selamat. Tidaknya cari. Yo, break lebih itu. Air. Ini kita mau makan sih, mau lanjut. Oke, ya. Mantap. Almost. Look at me first. 1, 2, 3, action. Asik. Di sini ada di sini. Ayo. Aku di kamera aja. Ini tangga loh. Oke. The lava. Om Eri, bicara. Belum lawan Eri gini. Om Eri siapa? Frederick Murtanu. Wah. Dia kabur duluan dia. Semenit ada. Oke. Field Race Jatiluwih. Kalau yang pas PPKM kemarin, kita dari sana tuh jalurnya keren banget.
Azum. Wah. Saya sama Mas Eno sama Mas Dimas, Mas Dimas fotografer waktu itu masuknya lewat sana. Kalau masuk kelas ini infonya sih bayar ya. Masuk lewat jalur utama sini gitu. Tadi Mas Eno bilang bayar gitu. Oke. Nah, tulisannya di sana tuh. Keren, Jati lu. Aduh, mantap. Kita rest, kita break, terus lunch sambil nunggu. Jam 9:30 kan, sekarang hampir jam 10. Main hari kedua alhamdulillah P3 lagi ya, meskipun kena hambatan lagi ya, susah sih ya, crowded di finish itu tadi hal yang sulit. Kalau saya paksakan saya bisa nabrak, saya takut itu kejadian. Ya udah, Mas Eno yang dapat peluang tadi. Oke, sip, besok kelas di hari ketiga. Oke, kita sekarang di lantai berapa nih? Anggap aja yang aspal itu 1, terus ini 2. Nah, ini lantai 3 nih. Wih, ternyata keren juga ya, nyorot dari sini ya. Luar biasa. Bis-bisnya sih udah nih standby gitu. Cuman kita gak tahu nanti loadingnya yang mana. Seperti kemarin gitu ya. Harusnya hari ini lebih cepat, dan hari itu hari Jumat. Jadi gimana caranya supaya bisa sholat. Halo. Entah, nanti kalau misalnya sempat Jumatan ya Jumatan. Kalau nggak sempet ya udah kita ganti sholat duhur. Jadi sama Mas siapa tadi yang dari Semarang juga gitu. Asik, makasih Om. Ya. Sip. Ini tuh bingung nih, udah selesai kan? Mau Jumatan kalau misalnya ini. Iya Jumatan. Ya. Ini tadi 3 lagi ya. Ini. Oke, tinggal masuk ke bis aja ntar. Tapi mau, nah ini punya Mas Victor. 15 ya? Itu kosong ya? Sampai kasih kak. Itu buat semprot-semprot ya, ya, kita mau balik ke venue sama teman-teman Malang, sama teman-teman dari Malaysia. Jadi rame, bakal rame di sini. Iya. Kemarin kita mobil lagi, panitianya bingung. Masuk vlog. Halo. Malaysia. YouTuber dia. YouTuber. Kemarin sekali ke YouTuber. Ya, kita balik ke sini enggak ada. Terus ini rame-rame bis pertama tahu saya. Ini yang sudah di bawah, oke. Ini dia. Aku 3 perempuan. Oh, wah, mantap. Finish cewek tadi. 28. Dari Malaysia ya? Tadi yang nomor 1 kayaknya Singapura kayaknya. Kalau enggak salah nomor 1 Singapura tadi. Iya, jadi yang perempuan, cewek. Ya. Laki-lakinya itu Mas Hira, cowok. Yang kemarin satu lagi tuh. Oke, kita tunggu. Sudah udah. Waktunya ini ya. Siang. Jadi pas Jumat juga. Ini tiduran lah.